Volcanic Nuda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story to Dalam Tutorial. Penyebab utama Toyota Avanza bunyi kasar saat direm. Langsung saja kita markisi. Mari kita eksekusi. Ternyata piringan cakram cacat karena kehabisan kampas rem penyebab suara kasar pada Toyota Avanza saat direm. Sebelum melepas piringan cakram, kita lepas terlebih dahulu master rem dan dudukannya menggunakan kunci shock 14 dan 17. Terus kita lepaskan baut shock beker menggunakan kunci shock 19. Kemudian gunakan palu untuk mengeluarkan baut shock beker dengan cara dipukul perlahan. Pastikan drive pada baut tidak rusak dalam pemukulannya. Kemudian kita lepaskan sensor ABS menggunakan kunci 10. Dan lepaskan tirot menggunakan kunci shock 17, kemudian pukul menggunakan palu untuk mengeluarkan tirot. Ini bentuk piringan cakram setelah dilepas. Kemudian kita bubut piringan cakram supaya kembali normal dan suara kasar pada saat direm pun menghilang. Ini bentuk piringan cakram setelah dibubut. Kemudian, kita pasang kembali piringan cakram setelah selesai dibubut. Terima kasih atas waktunya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial.